Tanpa Billy Syahputra, Amanda Manopo tampil seksi di nikahan Clarissa Siara. Netizen menyoroti aktris Amanda Manopo, cewek berparas cantik manis, itu tampil memukau. Ia tampak seksi dengan gaun cantik tanpa Billy Syahputra. Netizen menyoroti aktris Amanda Manopo tersebut karena paras cantik manis itu tampil memukau yang ada di pernikahan Randy John dan Clarissa Siara di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Ia tampak seksi dengan gaun cantik berdada rendah dan terbuka. Ketika itu Amanda Manopo alias Manda membuat netizen kepincut dari penampilan yang luar biasa. Selain memuji paras cantiknya, netizen sendiri penyanyi dengan nama lengkap Amanda Gabriela Manopo karena tidak ada Amanda dari Billy Syahputra. Billy Syahputra dan Amanda Manopo sebelumnya sempat kencan beberapa bulan. Sindiran netizen tersebut muncul ketika Manda jadi bridesmaid di pernikahan selebriti Clarissa Siara, pemeran Ikatan Cinta. Penggemar Amanda sedih karena kehadirannya tanpa Billy. Mana gak sama Bang Billy lagi? Kenapa? Tentunya itu adalah hal yang kita pertanyakan. Sementara penggemar cuma fokus dan memberi dukungan buat Manda yang cantik paripurna di acara pernikahan mega itu, serta mendoakannya. Cantiknya bidadari yang baik hati, semoga Allah selalu melindungimu. Sekedar informasi, Amanda Manopo pernah kencan alias pacaran dengan Billy Syahputra. Menurut catatan, keduanya pernah menjalin asmara walaupun kemudian putus. Hubungan keduanya berakhir juga diperkirakan saat tentunya dari YouTube-nya Denny Cagur, di situ Billy memberikan pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, putusannya Amanda Manopo dengan Billy. Putus kenapa sih, Bill? Tanya Denny. Sempat mikir, lalu Billy Syahputra mengutarakan alasan dirinya pisah dengan cewek manis itu. Tak cocok. Singkat jawaban dari Billy Syahputra. Viral video Billy Syahputra cium leher Amanda Manopo saat pakai baju terbuka. Netizen syok. Astagfirullah. Imbas baju yang dikenakan saat di acara pernikahan Clarissa Siara, video lawas Amanda Manopo kembali viral di media sosial. Dari unggahan yang beredar, Amanda Manopo terlihat mengenakan tank top seraya dipeluk seorang lelaki dari belakang. Lelaki tersebut diketahui adalah mantan kekasihnya, yakni Billy Syahputra. Selain memeluk Billy Syahputra, juga diduga mengecap leher Amanda Manopo. Menurut keterangan, video lawas tersebut diambil kala Amanda Manopo masih menjalani asmara dengan Billy Syahputra. Ada yang kenal nggak? Tulis akun TikTok @mimakartasari, dikutip pada Selasa 22 November 2022. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberi respons dan komentar yang beragam. Itu Bang Billy waktu sama Manda, kan rambutnya warna pirang begitu dan kurusan. Ternyata bajunya dari dulu udah terbuka ya. Bang Billy itu mah, tapi emang mirip Bilar.
Itu tadi komentar beberapa netizen yang mengomentari pernyataan dari akun unggahan yang di awalnya. Seperti diketahui, Amanda Manopo sebelumnya mencuri perhatian lantaran busananya dianggap kelewat terbuka di pernikahan Glencia Ciara. Pada saat menjadi bridesmaid Glencia Ciara, Amanda Manopo terlihat mengenakan gown one piece panjang tanpa lengan. Akan tetapi, bagian leher hingga dada Amanda Manopo dibiarkan terbuka sehingga terkesan menonjolkan bagian tersebut.